kebakaran hebat melanda permukiman di wilayah Angke, Tambora, Jakarta Barat. Kepulan asap dan kobaran api terlihat membumbung tinggi bahkan sampai ke wilayah jembatan besi. Kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik. Sebanyak 18 unit mobil damkar dan 75 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran yang terjadi membuat warga merasa kehilangan barang berharga dan tempat tinggalnya. Hingga saat ini masih belum bisa dipastikan berapa besar kerugiannya. Mengapa bisa terjadi kebakaran ke atas batunya? Ini dari korsleting listrik ya. Korsleting listrik. Kira-kira ada berapa rumah yang terkena? 13 rumah, 24 kakak ya. 24 kakak. Kalau boleh tahu, kira-kira nyampe berapa banyak kerugian yang ditimpa, Pak? Waduh, kalau kerugian saya nggak bisa. Ini ya, nggak bisa reka-reka ya, karena ya banyak rumah begini. Apa namanya, kalau telah terjadi kebakaran seperti ini, terus korban-korban yang ada di sana dipindahkan ke mana, Pak? Ke pengungsian sementara ya. Pengungsiannya hanya di sini. Sebagian aja, di pengungsian, sebagian ke rumah saudaranya masing-masing. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dari Jakarta, Dandi dan Anang melaporkan.